الشمس ما تنشاف. سبحان الله العظيم. Sebuah video pendek menunjukkan ribuan belalang itu sudah mencapai di perbatasan Xinjiang di barat negara pada 15 Februari 2020. Belalang tersebut terbang melintasi Laut Merah ke Eropa dan Asia dalam beberapa hari terakhir. Negara yang berbatasan dengan Cina seperti Pakistan baru-baru ini juga menyatakan darurat nasional setelah ribuan belalang menyerbu kawasannya. Meski demikian, Cina mengklaim telah melakukan antisipasi untuk menahan gempuran miliaran pasukan belalang. Ya guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam vlog ini terkait dengan fenomena belalang. Belalangnya banyak banget tuh ya di daerah mana? Arab atau Cina atau mana? Guru belalang. Dan belalang itu enak guys kalau dimakan di sawah. Ya di sawah itu dipungutin bang. Kalau di kampung-kampung saya terus dibakar waktu kecil, ingat itu saya. Belalang yang gede-gede itu, cuma dia harus ada tainya itu yang dicabut itu, jadi kayak selaputnya harus dibuang. Dan setelah itu dibelum itu, kecil itu di sawah enak banget itu guys. Tuhai lah intinya. Tapi ini sebuah fenomena baru lah ya, kalau di zaman now. Karena memang pada zaman dulu juga ada kisahnya, ketika pada zaman Nabi Musa alaihissalam, kalau saya searching Google nih. Bahwa kedatangan belalang itu adalah tanda dari sebuah hari kebangkitan. Nah, namun ada juga nih belalang dalam Al-Qur'an. Ternyata saya searching Google, wah ini tandanya fenomena apa nih? Apakah ada bencana lagi apa? Karena kita mengingat, kita tahu loh ya, di awal tahun 2020 ini luar biasa bencana dari mulai hujan dan angin kencang, terus banjir bandang, terus juga longsor, terus juga banjir lagi, terus juga corona dan lain-lain lah ya. Dalam Al-Qur'an ini terkait dengan belalang. Ada dalam surat Al-Qamar Al-A'raf ayat 133 guys. Artinya maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutuk, katak dan darah. Air minum berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas, tapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Nah, ada di filmnya kalau nggak salah yang kisah versinya versi luar negeri itu ada, saya pernah nonton itu film yang suatu daerah dihajar oleh belalang, angin, terus dan air-air itu menjadi merah. Bisa bae orang barat beda nyelam keuna. Padahal dia mengutipnya dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Nah, artinya guys, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Tapi yang paling terpenting adalah kita sebagai manusia. Tadi di ayat tadi sangatlah jelas, jangan sombong di sana. Karena kita ketahui lah ya, banyak orang negara-negara yang wah seolah-olah dia adalah superhero, superpower, power glue guys, kuat kan, seolah-olah baru kena musibah gitu doang, ampun kan, baru kena dihajar itu doang. Artinya tidak ada kekuasaan, tidak ada kekuatan yang mampu menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, itu saja. Karena saya bukan ustadz atau kiai, jadi saya ngebahasnya itu doang, bahwa persoalan belalang itu adalah sebuah tanda hari kebangkitan itu di zaman Nabi Musa alaihi salam. Dan ayat Al-Qur'an juga tadi ada surat Al-A'raf ayat 133. Pada intinya adalah jangan sombong ke sana, karena di atas langit masih ada langit, karena kita juga hanya sebagai manusia yang diciptakan oleh